Ya oke teman-teman, balik lagi bersama Budi di sini. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih membuat email kita untuk membuat YouTube gitu. Yang mau jadi YouTuber pemula gitu. Gimana sih caranya kita langsung membuat email di akun YouTube kita langsung terbentuk gitu. Di sini akun YouTube itu nggak bisa langsung terbentuk ya. Jadi saya jelasin dulu. Jadi akun YouTube itu terbentuk karena ada email. Emailnya dulu kita harus buat, terus kita buat akun YouTube-nya. Oke, langsung aja bagaimana sih kita buat email, terus kita tautkan ke akun YouTube kita. Oke, langsung aja kita ke videonya. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalian juga subscribe dulu channel ini, terus kalian like juga dan share juga ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita ke videonya. Kita langsung masuk ke aplikasi YouTube-nya aja langsung ya. Kalian juga bisa dari browser, dari Google Chrome juga bisa. Di sini saya mau cara yang simple aja ya. Kalian buka YouTube-nya ya. Kalian buka aplikasi YouTube. Terus kalian pilih ke ini apa tuh namanya? Bacaan akun ini ya. Akun yang ada di pojok kanan atas ini. Terus kalian pilih ke yang pilihan akun itu. Terus kalian pilih tambahkan ya. Nah, di sini udah ada tambahkan, ini juga bisa langsung dari Google Play juga bisa ya ditambahkan kalau membuat email ini. Di sini lagi memeriksa info, langsung aja. Nah, di sini kan ada untuk login ya. Kalian buat akun aja langsung. Nah, di sini untuk sendiri saja ya, untuk diri sendiri. Karena ini buatnya kita buat YouTube pribadi ya. Kalian cari aja nama depan, misalnya nama saya Budi, berarti terserah kalian mau namain siapa. Nama kalian di sini saya namain Budi Maulana, Budi M Dharma bisa. Terus belakangnya Maulana. Nah, terus kalian pencet ke berikutnya aja. Nah, di sini kalian masukin aja tanggal lahir kalian berapa, terserah kalian mau. Bebas aja terserah kalian sesuai tanggal lahir kalian. Di sini saya tulis 95 aja deh. Nah, di sini sesuai jenis kelamin kalian ya. Nah, di sini ada pilihan akun, kalian mau pilih yang mana? Di sini ada Budi M Dharma Maulana @gmail.com. Terus ada Maulana Budi Dharma. Nah, di sini saya pakai yang ada aja, Budi M Dharma Maulana. Nah, terus kalian pencet berikutnya. Nah, ini sandi ya. Kalian ketikkan aja sandinya, terserah kalian apa ya. Nah, setelah kalian masukin sandinya, terus ada bacaan gini, tambahkan nomor telepon atau ini. Nah, jika kalian ingin menambahkan nomor teleponnya, kalian ya saya ikut. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Di sini saya akan lewati aja ya. Nah, terus di sini kalian udah terdaftar sebagai email, udah berhasil membuat email ya. Terus kalian pilih ke berikutnya aja. Nah, kalian baca privasi dan persyaratan. Untuk membuat akun Google, Anda harus menyetujui persyaratan ini. Nah, di sini kalian klik aja setuju ya, saya setuju. Biar gak usah lama-lama. Nah, ini udah langsung membuat ya. Membuat emailnya. Nanti kita tautkan ke akun YouTube kita. Di next video juga saya nanti akan membahas bagaimana sih kita mendaftarkan Google AdSense ya. Nah, di sini sudah terdaftar ya. Sudah terdaftar akunnya. Nah, di sini tadi tuh namanya. Nah, di sini Budi Dharma Maulana ya. Budi M Dharma Maulana. Nah, terus kalian pilih tuh akunnya. Nah, setelah kalian pilih, kalian ke koleksi, terus kalian pilih akunnya. Pilih yang pojok kanan atas ini ya.
terus kalian ke channel Anda. Nah, di sini kalian akan membuat sebuah YouTube channel ya. Nah, di sini saya namainnya Budi BDM Maulana misalnya. Nah, YouTube. Nah, di sini saya namain BDM Maulana YouTube ya. Terus kalian kebuat channel. Nah, di sini disarankan nama depannya harus benar ya. Kurang N. Coba kita buat. Terserah kalian itu. Nah, di sini sudah terbuat ya. Nah, setelah itu kalian atur-atur aja ya. Karena di sini nggak ada video apa-apa yang belum saya upload, belum saya upload apapun ya. Jadi kalian ini sudah berhasil membuat akun YouTube. Nah, kalian bisa setting aja, tambahkan deskripsi kalian bisa. Nanti saya akan berbagi tutorial bagaimana sih cara merubah tampilan YouTube yang baik gitu di video saya selanjutnya ya. Oke, sampai sini aja dulu cara membuat email dan mentautkannya ke akun YouTube ya. Jangan lupa juga di like, subscribe, and comment, dan di share ke teman-teman kalian. Oke, thanks for watching. Bye.